Halo, ketemu dengan aku Dina. Iki aku mau membongkar paketan, ada dua paketan. Ini tak bawa ke rumahku sendiri karena memang hari ini Mas Anton itu libur, jadi yo tak garap dewe, tak bukar dewe. Itu dia paketannya. Wah, sing rodok padang. Ini paketan itu dari user. Bonus sedotan. Kamera udah touch screen, fiturnya banyak. Loh, kok hilang? Loh, ini bagus nih. Ini baru pertama aku dapat kamera 700D. Tapi ya kondisinya masih mulus, tapi udah hilang tulisannya nih. Ini kan harusnya ada tulisannya 700D, tapi ini hilang. Ini digosok apa piye iki? Hilang. Yes. Orangnya mesti agak rodok anu iki. Nanti tak cek dulu. Kit ini yang 60D. Oke, semuanya mau tak cek dulu. Ya, buat kalian yang mau jual kamera atau lensa, monggo kalau mau jual ke tempat aku, silakan nanti tak kasih link deskripsinya di bawah video ini kan ada deskripsi, dan tak jelasin prosedurnya seperti apa. Silakan langsung ke WA atau SMS saja. Kalau misalnya memang kalian luar kota, biasanya aku minta dikirim barang dulu, tapi ya monggo, alangkah lebih baiknya konfirmasi dulu lewat WA atau SMS. Terus untuk packingnya, buat kalian yang jual, tolong lebih diamankan sendiri, yaitu kalau memang benar-benar nggak bisa packing, ya ditata rapi seperti ini, terus dalamnya dikasih koran-koran ini biar nggak kocak seperti ini. Terus habis itu kalau udah nutup ini, terus baru dilapisin kardus. Biasanya kardus bisa kardus sarimi atau kardus mie instan itu, terus dikencengin biar nggak kocak. Baru nanti silahkan kalau mau packing kayu dan asuransi ke JNE monggo, tapi ya lebih baik konfirmasi dulu kalau mau jual. Terus kalau kalian yang mau cari kamera, stoknya yang di aku itu ada di Instagram @jualkamera. Monggo langsung diparani, dilihat aja Instagramnya, jangan lupa di follow. Terus ini YouTubeku ini memang channel yang tak buat untuk kalian yang masih ragu untuk jual beli ke aku. Silakan mau melihat keseharian aku buka paketan atau apa, packing atau kirim atau dapat kamera yang aneh-aneh, lensa yang aneh-aneh, monggo. Jangan lupa subscribe, terus like, syukur kalau mau nge-share ya, monggo. Tak tunggu. Ya udah, aku mau ngecek dulu satu per satu semua barang yang kalian jual atau aku beli, itu pasti aku cek dulu. Jadi yang tak jual itu yang udah bener-bener normal, udah tak cek. Kalau misalnya aku dapat barang rusak, ya pasti tak servis dulu baru tak jual. Aku nggak mungkin jual barang bekas yang rusak. Nah, nanti pasti kalau memang rusaknya itu misalnya ada jamur, tapi aku males nyuci, ya biasanya aku tak jual apa adanya. Minusnya misalnya tak tulis di deskripsinya, biasanya ada minusnya apa, nanti tak tulis. Monggo langsung aja follow Instagram @jualkamera. Oke. Tak ngecek dulu ya.
barusan ngecek kameranya itu ada filternya. Filter ini nak tak lihat itu filternya biasa, mereknya Nisi, jadi nggak ada coatingnya. Nah itu kemarin tak pasang, kemarin tadi tak pasang di lensa ini. Tadi kepasang di sini, terus tak jepret, hasilnya itu kayak ada bledus-bledusnya kayak gini loh. Terus setelah tak lepas ternyata lebih bening. Berarti kan ini pengaruh ini antara apa namanya nih, filter yang bagus sama yang jelek kan ngaruh banget. Ngaruhnya di itu loh. Hasilnya tuh ya itu tadi bledus, kalau orang Jawa bilang tuh enggak bledus, terus kurang jernih. Itu bisa karena filter. Ini tak lepas ternyata hasilnya bagus dan enggak bledus lagi. Berarti kan ini yang mungkin cuma bonusan pas beli baru, bonusan terus ya, namanya juga barang murah. Lebih baik mending nggak usah pakai filter kalau memang filter mengganggu di hasil, ya nggak apa-apa. Mungkin karena ini kotor juga bisa, tapi mending nggak usah. Kalau mau beli filter ya sekalian yang bagus, kalau enggak ya rasah tuku. Terus ini buat kamera yang ada flipnya seperti ini kebanyakan kalau yang penggunanya itu ngawur, nggak apa namanya, nggak setiti, itu kadang engselnya ini ada yang pecah. Lihat aja ini pecah nih, ini ada retak selai rambut ini. Ini bisa karena dia sering nutup-nutupnya seperti ini terlalu kencang dan terlalu mantap. Nah, ini bisa, kadang juga kayak di sini juga bisa sering terjadi. Bisa juga karena sudah pernah dibongkar. Ini baut ini kalau mau ganti LCD atau servis LCD ini harus membongkar baut ini. Dan ini tumpuannya ini yang sering retak sehelai rambut ini tuh cuma plastik dan tipis banget. Jadi kalau tukang servisnya itu ngembalikin bautnya ini ngoyo, nah itu bisa pecah. Aku sendiri soalnya dulu pernah kayak gini, bongkar sendiri ganti LCD ini. Aku terlalu bersemangat, bubar madang ya kayaknya ini. Tak kenceng ke ya, ini tuh retak. Selai rambut ini loh. Ini retaknya tuh enggak karena jatuh atau apa enggak. Ini emang karena ini tuh tipis banget. Ini kan dibuka bisa. Nah ini kan ada lagi loh, ini ada baut. Kalau ini jarang yang pecah, yang sering tuh ini sini. Ketok ewan, nanti kok itu pecah mas ini nih. Padahal itu bisa karena ini dikencengin ininya, diganti ininya, apa kejeduk juga bisa. Gampang kok ngetaranin kamera itu bekas jatuh atau enggak tuh gampang. Kalau jatuh itu mesti ada kayak tekoknya itu, kayak masuk ke dalam ya ini misalnya ini kalau ini nggak jatuh ini, meskipun banyak barat-baratnya tapi nggak jatuh. Ini juga retak, ini juga nggak jatuh, ini cuma plastik soalnya yang bikin retak ini. Ini bisa karena dia keburu nutupnya gini, terus ini ada tekok lagi, ini ada den lagi nih kelihatan loh. Tapi ini bukan jatuh, ini mungkin karena udah pernah diganti apa ya, bisa udah pernah diganti. Memang kebanyakan 60D seperti itu, wajar untuk kamera bekas ya, wajar. Jadi jangan cari yang perfect, kalau cari perfect monggo beli yang baru aja. Kalau bekas kan mesti ada bekasnya orang, entah apa itu mesti ada. Barang bekas namanya barang dipakai mesti ada tatunya, ada bekasnya. Kalau memang benar-benar nggak ada bekasnya ya namanya like new, seperti baru. Dan itu pasti jual bekasnya juga harganya di atas pasaran, mesti mahal. Kayak kalau beli motor atau mobil yang bekas tapi mulus banget, jarang dipakai, itu kan mesti harganya di atas pasaran, kecuali nak butuh duit. Oke, wes ya, cukup sekian untuk episode kali ini mengecek paketan, dua paketan yang baru datang dan tak cek sendiri karena Mas Anton libur. Dan ternyata isinya 700D dan 60D. Yang memiliki masing-masing memiliki minus. Oke, mungkin wes cukup
saat ini baik, silahkan yang mau jual atau mau transaksi jual beli langsung ke WA. Linknya daganganku ada di deskripsi, silahkan nanti dicek deskripsinya untuk deskripsi video ini. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe aku, udah 17.800 hampir 20.000. dan seperti janji awal-awal dulu, aku mau mengadakan giveaway. Jika 20.000 subscribe, nanti mau ada giveaway. Hadiahnya pasti ya aku jualan kamera, pasti hadiahnya juga kamera lah. Nanti kamera apa ya besok tak kasih tahu. Silahkan di like dan di subscribe, jangan lupa share kalau memang video ini benar-benar bermutu dan menginformasikan segala hal tentang kamera dan lensa. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.